Ya untuk tampilan Tiger Pangeran yang sesungguhnya seperti kayak gimana, nggak usah pakai lama, kita langsung buka sekarang. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersamaku Rizal Ran. Kali ini aku opening langsung di rumahnya Mas Lea Ferry, bos. Karena di rumah tadi lagi ada acara gitu, bos. Rame banget, kayak saudara-saudara kumpul. Makanya aku langsung opening di rumahnya Mas Ferry aja. Okay. Nah, konten kali ini aku mau lanjut konten Tiger Pangeran. Alhamdulillah untuk strippingnya udah dateng. Habis ini mau tak unboxing. Kira-kira motifnya atau konsepnya seperti kayak gimana? Ya wis, ikutin terus aja video aku. Mas Ferry mana? Mas? Ya ini dia Mas Lea. Mas Lea Ferry. Lagi minum apa ini, Mas? Lagi minum susu nerar. Mas, strippingnya Tiger Pangeran udah datang ya? Udah Mas, kemarin Mas. Udah datang kemarin. Habis ini mau proses apa lagi, Mas? Memasang stikernya, Mas. Habis itu lanjut pernis, Mas. Pernis ya? Pengkliran. Pengkliran, bos. Pokoknya ini bakalan keren banget, Mas ya. Insya Allah keren. Oh, banget nih keren ini. Ya udahlah, kurang lebihnya seperti kayak gitu. Terus rencananya juga mau kayak pengemalan juga. Tapi mohon maaf untuk armnya lama, Mas. Aku udah pesen gitu loh, tapi di cancel. Oh, yang arm itu ya, Mas? Iya, motifnya itu nggak ada yang lubang-lubang, adanya yang motif kayak biasa. Oh, yang oval. Iya. Sementara aja pakai armnya Mas Ferry lagi ya, ya buat pengemalan. Oke. Okay. Ya wis, nggak usah pakai lama, langsung kita unboxing untuk strippingnya. Mana, Mas? Di dalam, Mas. Oke, okay, diambilin dulu ya. Nggih, okay. Sambil dulu lah, layar. Nah, ini Mas, Tiger Pangeran, Mas. Oh, ini, Mas. Nggih. Oke, okay, kita lihat untuk strippingnya seperti kayak gimana, Mas. Loh, kok dapat satu? Banyak, Mas. Loh, cek. Loh, kok Megapro ini? Loh, gak apa-apa, Mas. Paten nih. Loh, ini tenang? Beliru, Mas. Beliru, Mas. Loh, ini, Mas. Ini. Oh, yang ini, Mas. Oh, itu. Oke, ini. Mohon maaf tadi salah, bos. Ya, biasa. Akan kami cobung. Akan cobung. Makan brutu, Mas. Lalian. Lalian, ya. Nah, ini yang sesungguhnya, bos. Seperti kayak gimana untuk strippingnya Tiger Pangeran, wis jelas ngeri lah. Oke. Balik lagi yo, sesuai. Nah, ini seperti kayak gimana? Seperti kayak gimana? Penasaran kan? Tungguin kapan-kapan ya. Enggak. Nah, ini dia, bos, untuk strippingnya Tiger Pangeran. Wah, gila. Keren banget kan? Nah, ini nanti rencananya mau dipasang di bagian tangki, habis itu langsung di clear biar menyatu sama catnya ya. Ini beli di mana, Mas? Di YouTube. Oh ya, Mas, ini untuk strippingnya dapat apa aja ya, Mas? Oh, sama kempol juga, Mas, ini, Mas. Oh, kempolnya ini ya. Jadi ini bagian tanki. Untuk tangki, terus ini bagian kempolannya. Nah, saya belikan cat, Mas, biar nanti kalau mau dipasang kempol biar dipasang juga, Mas. Ini ya, Mas ya. Ini untuk bagian tangkinya, ini untuk bagian kempolnya, bos. Nah, seperti kayak gini, simple banget. Ini istimewa banget, strippingnya bagus banget, bos. Sumpah ini bagus banget. Bagusan ini daripada punya Queen. Oh,
Oke bos, alhamdulillah ini untuk strippingnya Tiger Pangeran udah selesai kepasang. Wih, gila, keren banget ini bos. Ya Mas Fer, ini abis ini mau ngapain lagi? Anu, proses pemernisan mas. Iya, tapi ini kan ada listnya dulu, iya. Listnya dilepas dulu mas. Oke, saya boleh diputer mas. Wah, seperti kayak gini bos. Untuk pemasangan strippingnya Tiger Pangeran udah selesai. Wih, gila, gimana menurut kalian? Keren banget kan? Ada hub setau mas. Ada logo RR-nya. Oke, terus ada mahkotanya. Nah, di sebelah sini ada logo YouTube saya bos. Wih, gila, keren banget ini bos. Sumpah ini keren banget ini. Mas Fer, ya udah wes, untuk listnya ini dilepas mas. Dilepas aja yuk. Oke. Nah, karena listnya ini tak warna hitam bos, biar makin bagus gitu loh ada listnya. Nah, seperti kayak gini tampilannya. Kalau udah dicopotin bagian solasinya bos. Alhamdulillah ini udah dimotif seperti kayak gini. Nah, kurang lebihnya untuk finishing atau hasil akhirnya seperti kayak gini untuk rangka Tiger Pangeran. Habis ini mau masuk proses pemernisan atau pengkliran biar makin sempurna gitu loh bos. Nah, kurang lebihnya kayak gini, ada motifnya seperti kayak gini di bagian depan, terus di bagian tengahnya. Emang sengaja banget tak bikin kayak gini. Ini pasti kalian nggak nyangka banget kalau motif akhirnya atau motif finishingnya seperti kayak gini gitu loh. Pagi gue ini keren banget sih bos. Serius, sumpah ini keren banget. Dan untuk tampilan tekinya seperti kayak gimana? Sabar dulu, kita pernis rangka dulu, habis itu lanjut pernis ke tankinya gitu loh. Oke. Karena cuaca di sini udah agak mendung, takut hujan, takut nggak nutut untuk mernisnya. Ya wis, langsung aja, Mas Fer, dipernis wis. Siap. Ya. Yeah. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Oke, alhamdulillah ini udah selesai di clear ya Mas Fer. Siap. Abis ini lanjut untuk pemernisan di bagian tankinya Tiger Pangeran bos. Ini bagiku udah sempurna banget. Yus, glowing banget bos. Kalau udah selesai dipernis ya seperti kayak gini. Tuh, kalau udah selesai dipernis makin kelihatan buat corak-coraknya itu semakin hidup gitu loh. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. Oke bos, ini udah selesai untuk pengkliran di bagian rangka Tiger Pangeran sama tankinya Tiger Pangeran. Nah, seperti kayak gini hasil finishing untuk tankinya Tiger Pangeran. Pasti dari kalian semua nggak nyangka banget kalau finishing akhirnya tak bikin seperti kayak gini. Wah, keren banget. Karena menurutku kalau
cuman warna putih polos kelihatan udah banyak mas. Putih polosan wis pasaran. Iya gitu loh, kan di konten sebelumnya aku udah pernah bilang ini konsep belum ada yang niru, seluruh Indonesia belum ada. Nah makanya hasil akhirnya tak bikin corak seperti kayak gini. Ini warna putih, coraknya warna hitam, di bagian rangkanya warna hitam corak putih bos. Wih, keren, glowing banget ini bos. Mungkin kalau di tampilan kamera nggak terlalu glowing, tapi kalau dilihat mata telanjang gini mas ya, wah glowing banget ini bos. Yes, puas banget lah kalau menurutku hasil akhirnya seperti kayak gini, finishingnya sempurna banget. Dan sekarang aku mau tanya kepada Mas Ferry ini sebagai tukang cat gitu loh, keluh kesahnya ngecat di musim hujan gini gimana Mas Fer? Tersakiti dok mas. Lo nyapo, tersakiti ku nyapo. Mending dong ngecat ratau dibales ini. Aduh. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan bagi dulur-dulur aja, tadi tuh kan cet lah, bendina tersakiti. Bendina ngecet gak tau jepang saya. Lah iya bos, aduh, ya remuk no. Habis ini aku mau pengemalan beberapa variasi. Karena emang untuk velgnya si Queen udah tak copot gitu loh bos. Warna hijau toska, seperti kayak gimana, kalian bisa komen sebanyak-banyaknya di bawah. Menurut kalian bagusan dikasih kaki-kaki warna apa gitu loh. Kalau menurut kalian warna toska cocok, ya nanti kita bikin gitu. Atau warna yang lain ya mas, bisa kalian request di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Di sini ada logoku Rizal Run, terus di atasnya ada mahkota. Nah, di atasnya lagi ada logo YouTube Caca. Sing ngetarani lek iki kepedhe. Caca. Pokok kurang lebihnya seperti kayak gini, ikutin terus video aku sampai selesai karena ini masih belum selesai. Masih ada tahap pengemalan. We say all goodbyes and light up like fireflies, 'cause there's so many things left to explore. I don't wanna hold you back. Yeah. Nah ini mas, untuk stay-nya ini pakai punya motor apa? Yang atas motor Mega Pro Hiu mas, kalau yang bawah standarnya dari brand itu mas. T-Rev ya? Iya, saya ganti Hiu biar kelihatan simple mas. Oke bos, jadi kata Mas Ferry ini yang bawah ini masih punya ku, tapi yang atas ini dibelikan lagi punya motor Mega Pro Hiu. Oh, Mega Pro Hiu bos. Kayak seperti si Queen dulu kan awal mulanya motor Mega Pro Hiu gitu loh. Ya udah, nanti ini rencananya mau pemasangan T, sekop ke belakang, T ke depan belakang, sama arm ya mas? Iya, siap. Kira-kira gimana tampilannya kalau sebagian variasi udah terpasang di Tiger Pangeran? Ikutin terus video aku sampai selesai biar kalian tahu gitu loh. Nanti jangan lupa kalian komen gimana menurut kalian cocok atau enggak kaki-kakinya Tiger Pangeran ini pakai warna hijau toska. Iya. Sebenarnya aku punya konsep sendiri bos, salah kalian komen aja sebanyak-banyaknya, kasih saran bos, karena kami masih pemula. Itu bang, pokoknya ini luar biasa banget bos, kalau Rizal Run Motif itu nggak pernah gagal. Oh. Ya walaupun kalian ngasih saran nanti pasti tak bacain semua kok. Nggak pernah gagal karena bondo mas. Iya, duit masalah duitnya. Udah wes, nggak usah pakai lama, keburu sore, kita langsung pasangin beberapa variasinya Tiger Pangeran. Yeah, what's up?
gini kalau udah selesai kepasang beberapa variasinya Tiger Pangeran, walaupun ini minjem punyanya si Queen gak masalah, karena aku pengen lihat gitu loh bos, gimana kombinasi perpaduan warna hijau Tosca sama warna hitam dan putih gitu loh. Kalau depannya pakai RGB ini bagus, terus belakangnya pakai ruji, tinggal pemasangan di bagian tankinya mas ya, mas Fer. Mana tankinya mas Fer? Oh ini mas. Nah, gimana kalau dipasang tangki? Oke, ini dia tangki ini mau mewah banget bos. Konsepnya ngeri banget ini. Gak ada konsep yang seperti kayak gini bos. Gila, gila, gila. Nah, wih, tambah mawon nih mas. Ya, masuk mas. Wih, masuk bos. Ini bukan pakai stangku. Nanti tak belikan untuk stangnya. Yang merek apa mas? Daytona mas. Daytona ya. Yeah. Gila, gila, gila. Keren banget. Sumpah loh wes. Jur, gak nyangka. Karena ini konsepnya itu semi ke kontes. Jadi yo bisa buat harian, bisa juga buat kontes. Nah, kontesnya ini rencananya ikut di kelas RNS. Gila, 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 gila. Ini juga bisa dibuat kontes, bos. Dan untuk bagian tankinya ini emang beneran keren banget kalau mas Ferry. Halus banget ini bos, walaupun dibikin bercak seperti kayak gini ini, tapi nggak ada kayak sama sekali kasarnya, nggak ada, halus banget. Karena waktu pengkliran atau pemerniesan ini kalau nggak salah berapa kali mas? 4-5 ya? 5 mas. 5 kali loh bos. Kandel pol itu mas. Kandel pol. Mas Fer, sini mas Fer. Mau tanya ini mas Fer, kira-kira ini kekurangannya di bagian apa lagi nih mas Fer ya? Stabilizer belum beli mas. Stabilizer ya. Stabilizer depan belum beli. Sama joknya belum jadi mas. Nah ini mas, untuk armnya ini ya, armnya? Armnya pakai iTech mas, yang kotak nih. Yang kotak ya. Yang long. Belum datang-datang. Belum datang mas, soalnya kemarin dipesenin di batal mas sama yang shopee-nya. Iya, yang jual ya. Karena stoknya habis gitu loh. Ya udah terpaksa kita order lagi di toko lain bos. Ya yes, gak masalah lah. Yang penting kan ini udah selesai kayak di mall. Kalau kayak gini kan kalian bisa nilai gitu loh, kurangnya di bagian apa, kalian komen di kolom komentar. Tapi menurutku ini udah mewah banget mas ya. Iya yes, siap. Udah berapa persen ini kemungkinan? 70 mas. 70% yeah, ya. Yeah. Tinggal dikit lagi. Terus kira-kira mesinnya, nah mesinnya ini di warna apa? Pokoknya nanti pasti tak kasih kejutan buat kalian. Mungkin di next konten lebih mewah, lebih keren daripada ini mas. Iya yeah, siap. Pasti itu mas. Pasti itu mas. Karena lo. Karena kita nanti bagian variasinya finishing anodis lagi. Untuk konsepnya ini udah finishing banget, ini hasil akhirnya. Untuk tankinya tak motif seperti kayak gini, rangkanya juga seperti kayak gini. Loh, kelihatan nggak ini bos? Kelihatan ya, kamera rada deket dikit di bagian rangkanya. Nah, untuk rangkanya motifnya seperti kayak gitu, di bagian sini juga kayak seperti kayak gitu. Tankinya juga seperti kayak gini kalau dari dekat, dan ada strippingnya namanya Pangeran. Kilo asli. Ini belum ada sih, menurutku belum ada konsep seperti kayak gini di Indonesia ya. Siap. Belum ada, ada dong? Tak ada mas. Yuk, ada. Oh my god. Oke lah, yes, tak rasa cukup konten aku kali ini. Ikutin aja konten aku selanjutnya, bakalan lebih menarik lagi daripada ini, lebih keren lagi. Ikutin terus biar kalian nggak ketinggalan buat perkembangan Tiger Pangeran. Tiger Pangeran bos. Request apa lagi kalian? Kalau aku mampu, bakalan tak turutin. Kira-kira, kira-kira. Hasil akhir dari segalanya seperti kayak gimana, pantauin terus channel aku. Jadi buat kalian biar nggak ketinggalan video terbaru aku, jangan lupa di subscribe karena bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.